جلال الوطن حب الوطن من الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. شهد لله تعالى لهم الفاتحة. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat An-Nisa ayat ke-75. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal مستضعفين من الرجال من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا من بس ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن
كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم berhenti di situ aja ayo كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة Ya dalam surat An-Nisa ayat ke-77 ini ada tulisan as-shalawat. Itu membacanya bukan as-shalawat tapi dibaca as-shalah ya. Az-zakawah dibaca zakah begitu nggih, paham nggih? Falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawunan nas يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة ya mim sukun ketika bertemu dengan fa itu idhar safhumnya sangat sangat keras ya, sangat tegas. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ulangi. Wa in تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَإِن
Qul kullum min indillah. فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدارين وَأَمِتَنَا بِأَسْرَارِهِ فِي الدَّارَيْنِ دِينِي وَالْآخِرَةِ آمِنْ يَا اللَّهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم 75 ya بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أُتَوِي أَوْبَا سُوِيْجِ وِيْجِ Wa ma utawi apa suwi-wiji kulakum kedhuene sira kabeh. La tuqatiluna hale ora perangan sapa sira kabeh. Hale ora perangan sapa sira kabeh istifham mutaubihin iku. Karana meleh-melehake. Aila menyata gesi ora ana kang nyegah iku maujud lakum maring sira kabeh. Lakum maring sira kabeh. Lakum maring sira kabeh. Minal kita lisanging perangan bisa bilai krono ngeluhurake agamane Allah wa fi takhlisin lan ing dalem nyelametake pira-pira wong kang den wilang-wilang apes lan ing dalem nyelametake pira-pira wong kang den wilang-wilang apes al mustada'afina wong kang den wilang-wilang apes Minar rijali bayani sangi pira-pira wong lanang wan nisae lan pira-pira wong wadon wal wildani lan wong tuwa loro alladzina rupane wong akeh ai tegese wong akeh habasa kang ngeker hum ing alladzina sapa al kufaru pira-pira wong kafir Anil hijrati sangking hijrah maring Mekah Wadawulan podong larake sapa kufar Hum ing alladzina Kola ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Untuk ana sapa ingsun Ana yo ingsun Wa ummi lan ibu ingsun Ikum minhum sangking golongani Kuminum sanging golongane mustadafina Alladzina rupane wong akeh yaquluna kang padha ndonga sapa alladzina da'ina tegese ale pira-pira kang ndonga sapa alladzina ya wahai rabbana duh pangeran kula akhrij mugi ngetokno sapa tuan nah ing kita min hadhil qaryati sanging ikhlas desa makata tegese kota Mekah Adzalimi kang zalim sapa ahluha ahline Korea bil kufri kelawan kekufuran waj'al
wajalan mungkin datik no sahabat tuan wajalan mungkin datik no sahabat tuan lana maring kita miladungka sangking ngerasa tuan min indina tegesi sangking ngerasa tuan walian ing kekasih ya tawala kang nandangi sapa walian umurona ing pira-pira perkara ingsun wajalan mungkin datik no sahabat tuan lana maring kita miladunna sangking ngerasa miladunna sangking ngerasa tuan miladungka sangking ngerasa tuan nasiron ingkang nulungi nasiron ingkang nulungi yamna'u tegese kang nyegah sopo walian tegese kang nyegah sopo nasiron minhum sangking kufar. Jadi pada waktu orang-orang Islam yang kuat hijrah ke Madinah, kuat fisiknya, kuat bekalnya, ya mereka pindah. Tapi ada-ada orang-orang yang mungkin termasuk dia masih terikat dengan tuannya karena kebudakannya, ya, atau mungkin dia memang orang yang nggak punya biaya dan kekuatan untuk menyeberang ke Madinah, seperti keluarga sahabat Abdullah bin Abbas. Ini mereka diintimidasi. Lah, perjuangan itu begitu. Seperti sebuah komponen bangunan. Ya anggaplah perjuangan itu seperti umpamanya kayak mobil gitu. Iya, ada yang jadi ban tiap hari nyium aspal. Nggih. Ada yang seperti jadi bensinnya dibakar tiap hari, ya. Ada yang jadi setirnya, ada yang jadi begitu. Itulah bangunan, satu komponen. Begitu juga awal perjuangan Islam, yang ada yang sudah sampai Madinah dulu sudah mendakwahkan agama dengan santai, banyak orang yang menerima. Ya ada yang tersiksa, mempertahankan keimanannya, tiap hari dianiaya, diintimidasi. Belanja ke toko sana enggak bisa, ke sini enggak bisa karena orang Islam. Ya itulah perjuangan. Itulah perjuangan. Ada yang menderita, ada yang bahagia. Agama ini kita juga begitu. Ada yang bahagia, ada yang menderita, itulah agama kita. Itu sudah sunnatullah. Yang menderita harus sabar, yang bahagia harus syukur. Itulah agama Allah. Yang menderita harus sabar, yang kurang harus sabar, yang lebih harus sedekah dan syukur. Shallallahu Nabi Muhammad. Shallallahu Nabi Muhammad. Kalau ngantuk wudu. Ya itulah perjuangan. Ya menau tegesi kang nyegah sopo nasiron na ing ingsun minhum sanging kufar wakot istajabalan teman-teman nyembadani sopo Allahu Allah du'ahum ing dungani nasiron du'ahum ing dungani angani du'ahum ing dungani aladina aladina ya. Alladzina yaqulun rabbana akhrijna niku mboten. Fasiru mongko gampang apa ya siru mongko gampang akeh sapa Allah. Libadin maring sebagiane alladzina yaqulun rabbana alkhuruja ing metu saking Mekah. Jadi ketika Rasulullah sudah kepindah ke Madinah tidak berhenti siksaannya itu. Seluruh sahabat-sahabat Nabi ikut di teror. Bahkan Rasulullah itu sampai diboikot. Sebelum Rasulullah pindah ke Mekah, sebelum wafatnya Abi Thalib itu, pamannya Kanjeng Nabi, sebelum wafatnya istri tercinta Sayyidatina Khadijah al-Kubra, sampai habis-habisan, ya. Tidak tersisa uang, bahkan sampai sekedar untuk membeli makanan mereka tidak bisa, sehingga Sayyidatina Khadijah al-Kubra sampai tubuhnya kurus kering
bahkan air susunya tidak bisa untuk menyusui Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, saking lemahnya itu untuk memberi makan, memberi ASI kepada putrinya tercinta itu. Apalagi setelah Sayyidina Abi Thalib meninggal, istri Rasulullah tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra wafat, tambah semakin wudu, kalau ngantuk wudu di depan itu akhirnya semuanya wajah ning kono ning sangi Pak Ustaz nang wajah ning lawangan kono kono. Itulah perjuangan. Akhirnya mereka bisa, ada yang sampai Fathu Makkah itu tetap di Mekah. Dia menahan derita selama sekian puluh tahun. Akhirnya setelah Fathu Makkah mereka benar-benar ditolong. Ila'an libadi marin sebagian alladzina al-khuruja yang metu sangking Mekah. Wabakolan tetap sapa ba'dum sebagiannya alladzina yakuluna rabbana ila anfutihat maring arab yanto din beda apa makatu kota Mekah wawalalan gawi penguasa sapa kanjeng Nabi Ataban ibnu Usaid ing Atab ibnu Usaid. Ada yang membaca Ataban, ada yang membaca Aitaban. Fan sofa mongko ngadili sapa Atab ibnu Usaid madlumihim ing pira-pira wong kang den aniyaya ni. Den aniyaya ni. Alladzina min dzalimi sange wong kang ngoyo madlumihim. Sange wong kang ngoyo. Akhirnya diadili, siapa dulu yang pernah membunuh Sumayyah dan keluarganya. Sumayyah itu ya Allah, keluarganya dibantai, ditindis batu, diseret dengan unta. Akhirnya pada waktu Fathu Makkah diadili, siapa pelakunya ya, siapa tersangkanya, sampai akhirnya diadili menjadi terdakwa dan akhirnya dihukum qisas. Siapa yang menganiaya Bilal dan lain sebagainya. Alladzina utawaka wang aman mungkang bodo iman sopa alladzina yukatiluna iku bodo utawi wang aman mungkang bodo iman sopa alladzina iku yukatiluna perangan sopa alladzina fisabilahi karena belani utawa ngeluhurake agamanya Allah. Waladina temake kafar bukan podo kafir sapa ladina iku katiluna podo perangan sapa kufar fisabilit taghuti ing dalam ngluhurake setan mulyakne setan ngluhurake setan setan tegese setan faqatilu mongko merangono sapa sira kabeh aulia asyaitani tegese ing pira-pira kang nulungi setan ansara dinihi tegese ing piro-piro kang nulungi agamane setan taglibahum ing ngalahake taglibu padha ngalahno sapa sira kabeh hum ing aulia asyaiton iku kuwati kumaring kekuatan sira kabeh billahi kelawan pitulungi Allah inna kaidas syaitani ing setuhune sandupayane setan bil mukminina kelawan wong kang iman kabeh iku kana ana apa kaita syaitan iku dhaifan kang apes utawa lemah. Ya memang bener zaman Nabi itu orang-orang kafir itu ketika perang dengan Rasulullah mereka bawa pedang, tombak, panah, dikasih berhala semuanya itu kecil. Ada berhala Manat, Lata, Uzza, Hubal itu. Taruh digantung gitu. Di dewa-dewanya mereka, tuhan-tuhannya mereka itu ditaruh di pedang mereka. Tapi inna kaidas syaitani kana dhaifa. Makanya jadi santri itu jangan jerih. Ini dah. Inna kaidas syaitani kana dhaifa.
tidak ada jin yang bisa memunduruti santri. Jadi santri aja wedi peteng. Ono peteng-peteng wedi. Ono peteng-peteng anu. Nah, jangan takut. Tidak ada setan jin yang bisa memunduruti orang-orang beriman. Apa lagi santri? Santri itu pagi baca Quran, siang baca Quran, ngaji Quran, setan itu udah lari duluan. Enggak ada ceritanya di pondok ada pocong, gendruwo, kuntilanak, enggak ada. Musnah semuanya karena bacaan Qur'an. Luda tempat itu kalau ada gendruwo, itu kalau di kitab itu. Kalau diadzani satu kali udah hilang. Itu. Jadi enggak ada setan, enggak ada. Setan yang ganggu anu gombal wewe gombel Banaspati. Gak enek. Neneng pon pondok. Ini calanang wis nang aja bedenan. Lasan sithik tuwa diumpet. Ini jam bloko. Tubuhnya santri itu sudah penuh dengan Quran ya. Ditakuti setan. Setan lihat kamu tok lu udah terbakar. Ngono, paham enggak? Ngono sallallahu Nabi Muhammad. Maka inna kaidah syaitani kana do. Lho, jadi santri wis hafal Quran, ana wong kena jin gampang sebulke waca bismillah. Wis waras. Sebab awakmu bendine maca Quran menyatu dalam darah daging kita. Mane tangane santri ku mandi, ngono. Ngoten. Ana santri bendine ngaji nahmu sorop, ngaji nahmu sorop. Ngaji sampai tekan alfiah. Ngerti ini mung kitab nah nahu. Akhirnya karena mondok suwe mulih ning omah. Ini wong Pak Ustad wis diceluk Pak Ustad. Nah, wis ningkat bangkat asale celuk kowe, Bro. Ana dadi Pak Us. Sampean karo mondok suwe aku gawene jimat. Ngoten. Aku gawene jimat supaya ini tanduran pariku iku apik. Engko nak panen niku akeh panene. Oh, ngoten. Bingung wong jenenge ora tahu belajar lain-lain. Belajar cuma ilmu nahwu. Akhirnya ditulis nahwu. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Itu santri. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a Zaidun. Pun ini sampean beto. Sampean cublek ning nggone, sampean cublek sampean tusukkan di tengah sawah. Tulis Ja'a Zaidun Budi. Mangke buntel plastik ya. Subhanallah. Akhirnya panen melimpah. Datang-datang bawa kambing. Assalamualaikum Pak Ustaz, alhamdulillah panen saya bagus, dapat 10 ton. Ini saya sudah ke kambing. Alhamdulillah, kambingnya langsung dibuat untuk makan ya. Benar gitu. Kan jangan malas di pondok pesan. Sholawat Nabi Muhammad. Jadi kalau orang kafir mati, dia mati di jalan setan, di jalan agama setan. Bukan aulia illah, bukan kekasih Allah, tapi kekasihnya setan itu begitu. Wahyan tegese apa selayu kawimu, ora bisa membandingi apa kaidah setan, kaidah Allah ing sandupayane Allah bil kafirin kelawan wong kafir kabeh. Pangeran Raden Antawirya. Sapa kuwi? Pangeran Diponegoro. Bengi-bengi nyerang londo. Nggawa kacang ijo. Kacang ijo diwacake Maula ya sholli wa sallim daiman abadan la habibika khairul kulli. Ber. Wong londo padha mlayu kebirit-birit. Jarine londo pasukane ribuan, puluhan ribu mlayu ketidir londo. Niki mun. Kuwi mantepe. Kasih ati Maula ya sholli wa sallim daiman ha. Diwacan bus. Kacang itu diuncalno. Mulane siang dikuasani Belanda, malam sudah dikuasai pangeran di Ponegoro. Niki. Ngono ku inna kaidas syaitani kana do. Mulai terbirit-birit. Sayyidina Ali, Allahu Akbar baru begini. Pedangnya namanya Sidina Ali punya mata dua. Namanya pedang Zulfikar. Allahu Akbar. Loh, kepalanya orang-orang kafir udah pada gelundung-gelundung-gelundung 10.
Subhanallah. Nggih. Okay. Inna kaidas syaitani kana do. Baru ngene Allahu Akbar. Bahkan ada sahabat itu baru lewat di dalam sarahnya apa? Itu simtud durar ya. Sahabat ini enggak membunuh, baru lewat bawa pedangnya. Orang dilewati ini enggak dibacok. Kepalanya udah gelundung. Makanya orang-orang kafir ketika mereka ingin berperang dengan Rasulullah, mereka gemetar. Gemetar tubuhnya panas dingin selama 3 hari 3 malam. Bagaimana kita akan menghadapi orang-orang yang barbar, orang yang brutal, ketika mereka merang bukan melindungi tubuhnya dengan baju besi, malah melepas seluruh bajunya. Malah mereka menantang, silakan pilih dada saya, pilih tangan saya kalau bisa. Silakan pilih mata saya, pilih dahi saya. Pilih seluruh tubuh saya untuk kalian lukai. Wah, akhirnya malah berdebati. Lho, orang kafir tuh sampai sekuda-kudanya lo pakai baju besi, bayangin. Mereka semua bisa ditebas oleh pedangnya orang-orang Islam. Maka dikatakan inna kaida syaitani kana do. Jenderal Sudirman dikejar tentara Belanda. Kenil. Apa? Tentara apa? Tentara Kenil. Wajar. Sebar. Sebar. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ambil gidong. Jenderal Sudirman. Hilang Jenderal Sudirman. Ya. Jadi jadi tentara akeh. Lau Pangeran Diponegoro mengajaknya maulaya soli maulaya soli wa salim daiman abada ala habibika kharhal kullihimi ikhamsatun wakfi biha kharwaba il khatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Iku gendira tunggul wulung jenenge ana tulisane aji aji limo. Wong nek biasa membaca aji aji limo Rasulullah Sayyidina Ali Sayyidatina Fatimah Sayyidina Hasan wal Husain tubuhnya kebal. Gendera dikibarkan hilang, tidak terlihat oleh pasukan VOC atau Belanda. Hilang, hilang ora ketok. Nah, niki mene pondok diwaca. Aji-aji limo rupane rupa menung menungso. Aku duwe aji-aji limo rupane rupa menung menungso. Setunggal Kanjeng Nabi mo dua Sayyidina Ali, tiga Sayyidatina Fatimah Zahra, empat siapa Sayyidina Hasan, lima siapa Sayyidina Husain. Fi khamsatun udfi biha aral waba il hati ma al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ini baca Kanjeng Pangeran Diponegoro hilang kibarno bendera gitu mana itu. Oh, aji-aji lima itu dinamakan tunggul wulung gendera irang gendera dari kiswah Ka'bah ditulisi Kanjeng Nabi Sayyidina Ali ya Sayyidati Fatimah, Sayyidina Hasan wal Husain dikibarkan. Hilanglah wabah penyakit zaman dulu begitu. Ini diwaca sih bener ini. Nah itulah. Jadi mereka orang-orang kafir itu kanan dhaifah. Kaidallahi tegesan dupian Allah bil kafirin kelawan pira-pira wong kafir. Ana talam tara ora weruh sapa sira kabeh. Sapa ora weruh sapa sira sira sira. Tugal mukhatab mufrad mukhatab ilal ladzina maring wakeh kila kang den ucapake lahu maring alladzina kufu jaga sapa sira kabeh aidiakum ing pira-pira tangan sira kabeh angkita lil kufari maring merangi wong kafir kafir kabeh lama tolabu semangsane amrih sapa alladzina hu ing kital bima kata kelawan ana kota Mekah. Li adal kufari krono ngelara aki pira-pira wong kafir lahu maring alladzina
wahum utawi alladzina iku jama'atun golongan minas sahabati saking para sahabat waqimulan padha nglanggengna nglakoni sapa sira kabeh asolata ing salat limang waktu watulan padha ningali sapa sira kabeh azzakata ing zakat walamma kutiba mongko semangsane din fardhuake furidha tegese din fardhuake alaihim ingatasi alladzina kila lahum apal kita luperangan ida nalikani farikun utai pantan minhum sangking alladzina iku yakshawna pada wadi sopa farikun yakhofuna yukhofuna tegesi pada wadi sopa farikun annasa ing menungso alkufara tegesi pira-pira wong kafir ay adabam tegesi wadi ing olai nglarake kufar bil kita bil qatli kelawan den pateni ka khosyatim kaya wadini farikun adzaballahi ing siksane Allah awashadda utawa luwe banget apane khosyatan wadini min khosyatihim saking wadini farikun lahumaring Allah. Maka dulu ada ya, ada orang kafir itu Rasulullah sedang duduk-duduk ya, terpisah dari rombongannya ya. Maka ini yang dinamakan inna kaidas syaitani kana dhaifa. Dia mendekati Rasulullah, nah ini kesempatan Muhammad ini sendirian. Mau tak tangkap, mau tak bunuh. Langsung dia mengendap-endap. Mengendap-endap dan terus mengendap-endap. Ketika sudah dekat Rasulullah, dia langsung dengan suara yang lantang, wahai Muhammad, sekarang kamu sendirian, tidak ada prajurit tentara yang bersama kamu, kamu sekarang akan saya bunuh dengan lantang. Langsung Rasulullah membalikkan badan dan mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Benar, Allah Maha Besar, Allah Maha Segalanya, Allahu Akbar. Seketika itu orang yang membunuh langsung bergetar dan pedangnya terjatuh, kelontang gitu. Lemah selonglai, pedang langsung diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sekarang gantian wahai kamu, siapa yang akan menolong kamu detik ini? Tidak ada Muhammad, aku tidak ada yang nolong, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Ya udahlah, kamu kumaafkan. Seketika itu dia langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Rasulullah menggaungkan, aku punya Allah yang maha menolong. Sekarang gantian kamu, siapa yang akan menolong diri kamu? Dia ketakutan sambil bergetar ya, panas dingin, nggak ada Muhammad yang akan menolong diriku. Ampuni aku, jangan bunuh, jangan penggal kepalaku. Akhirnya pedang itu diletakkan Rasulullah. Kuampuni kamu, kubebaskan kamu, silahkan pergi. Seketika itu dia menangis ya, dan kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka itu sehebat apapun musuh ya, kalau memang orang itu benar ya, maka dia akan tetap menang, akan tetap menang. Ya seperti itu gambarannya. Bagaimana Rasulullah ini hanya ratusan melawan puluhan ribu pasukan kafir Quraisy, mereka semua hancur lebur porak poranda. Maka dinamakan inna kaidas syaitani kana dhaifa. Wa nasbu asyadda utawi nasabe lawat asyadda iku alal khali ngatasi dadi khal wa jabul lama utawi jabe lawat lama iku dalla nuduake alaihi ngatasi jawab apa ida lawat ida wa ma utawi lawat wa ma ba'dang dalam sa'uzi ida eva fa'ajaat mungkotegesi ngagetake hum ing farikon
apal khasyatu wadi menungso waqala ngendika waqala ngucap sapa farikun jusaan krana ngresula minal mauti sanging mati rabbana de pengiran kula lima krana apa katab ta merdoake sapa tuan alaina ing atase kita alkitala ing perang laula kenapa ora hala tegese kenapa ora utawa teko gini ora akhirata ngakhirake sapa tuan na ing kita ila ajalin maling mongso koribin kang parek kul ngendika sapa sira Muhammad mataud dunya utawi bungah kauripan donya bungah kauripan donya ma tegese perkara yam yutamat tau kang den gawe bungah-bungah apa bima fiha ing dalam donya awal istimtau tegese ngalah bungah dia kelawan dunia iku kolilun sidik ayilun tegese dadi ilal fana imaring serno wal akhiratu tapi akhirat al jannati tegese surga khairun luwih bagus liman kedune wong itako kang wedi sapa man iko baullahi ing siksane Allah bitarki maksiatihi lawan ninggal durhakani Allah wala tudzilamun nuratin aniyoyo sapa sira kabeh bitake kelawan den maca takwalya ulannya walya ilannya tan kusunatun kosunat tegese ora den kurangi sapa sira kabeh min amalikum saing pira-pira amal sira kabeh fatilan kelawan ngurangi kang kidik qadra kosrotin nawati tegese kelawan kira-kira sak klemetani isi kormo urungu perandu di ngono dengeran baca itu mongko pada perangono sopo siro kabe aina mata kunu di panggonan ono sopo siro kabe yudrik mongko tetemu kum ing siro kabe apal mautu pati walau kuntum lan senajan ono sopo siro kabe iku fi burujin ing dalem benteng khusunan tegese ing dalem pira-pira benteng musayyadatin kang den kukuhake murtafiatin tegese kang luhur wala takso mongko jopo dewati sopo siro kabe alkitala ing kital khaufal mauti kelawan koyok wedi mati wantu sebum lalaman ngenani hum ing Yahudi ayil Yahuda tegese wong Yahudi apa khasanatun kebagusan khasbun tegese jembari watone ardi wasaatun lan jembari rizki yakulu mongko padha ngucap lah itu kita disemangati ya, di ayat ini di zaman penjajahan juga begitu zaman Nabi zaman para sahabat disemangati kalian perang juga umpama ditakdirkan mati ya mati tidak perang walaupun kalian bersembunyi di dalam gedung kalau sudah waktunya diambil oleh Allah juga akan lebih baik kalian perang walaupun sampai meninggal maka kalian akan mendapatkan pahala akhir yang tentunya khairul liman taqwa itu tentunya lebih baik dari segala sesuatu kalian tidak perang juga akan mati walaupun kalian bersembunyi di dalam benteng gedung yang sangat rapat itu. Nah ini begitu juga dengan orang-orang Yahudi. Hadi utawi ki hasanah ya kuyakulu mengko padha ngucap sapa Yahudi, hadi utawi ki hasanah iku min indillahi sangirsane Allah. Wa antusib lana mengenani hum ing Yahudi apa sayiatun Allah. Jadbun tegese krisis utawa kepailan. Wa balaunan bala. Kama hasola kama keketeran hasola kang tumeka apa malahu maring Yahudi inda kudumin nabina ing dalem nalikane tekani Kanjeng Nabi al madinata ing kota Madinah yaqulu mongko padha ngucap sapa Yahudi hadi utawi iki sayyi'ah iku min indika sing ngerso sira saka sira Muhammad ya Muhammaduhi Muhammad bisuk mika kelawan ala sira. Jadi ketika Rasulullah itu datang ya orang Yahudi itu ada ya namanya Bani Nadhir namanya Bani Quraidah
dan namanya Bani Qainuqa. Tiga suku Yahudi ini, ya, mereka semuanya penjual minuman keras, bandar judi. Kalau sekarang ya narkoba gitu ya, bandar narkoba juga, ya, bandar pergermoan. Ini tiga, empat. Lah, ketika Islam datang semua diberantas. Rugi dong mereka. Mereka yang tiap hari jual beli anggur, minuman keras, arak, waduh ini. Kalau mereka untung, pesta, wah kita untung banyak. Kita beli dari Balkan ya, beli dari sana ya, mungkin jauh zaman dulu. Arak ya, arak dari India, dari Cina ya, dari barat ya. Mereka beli harga murah, mereka jual dengan harga yang tinggi. Mereka untung banyak. Tiba-tiba datang Rasulullah dengan para sahabat dan menegakkan pemerintahan di dalam kota Madinah. Mereka bangkrut. Wah, ini. Kalau untung dari Allah. Tapi kalau mereka bangkrut, mereka bilang, gara-gara Muhammad datang ke kota Madinah ini, gara-gara kamu, kami rugi, kami hancur usaha. Ya iya, ini. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW kul disuruh oleh Allah, kul ngendika sapa sira Muhammad lahu maring wong Yahudi, kulun utawi saben-saben suwiji-wiji minal khasanati saking kebagusan wa sayyati lan Allah iku min endilai saking ngersani Allah. Ape elek kuwi saka Gusti Allah. Kalian camkan, sukses juga dari Allah, bangkrut juga dari Allah. Semua itu dari Allah. Baik karena kalian baik, jelek karena kalian jelek. Itu begitu. Mingki bali tegesi sangkersani Allah. Semuanya yang menakdirkan Allah. Kamu baik, Allah yang nakdirkan. Kamu jelek, Allah yang nakdirkan. Kenapa? Pasti ada sebab. Ya itu tadi. Lawang dalam agama mulai zaman Nabi Musa, tidak boleh minum-minuman keras, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh berjudi. Tapi kalian semua di kota Madinah ini bikin bandar perjudian, pelacuran, minum-minuman keras, dan jual beli daging-daging yang haram. Daging apa istilahnya, babi murah di zaman itu. Maka mereka jual dengan sukses. Wah, kita beli daging apa namanya, babi di sana, kita jual di sini. Wah, jual minuman keras. Bahkan bukan jual, di dalam riwayat itu orang-orang Yahudi ini sampai bikin pabrik di kota Madinah, pabrik anggur, pabrik minuman keras. Maka datanglah Rasulullah SAW, mereka bilang, gara-gara kamu wahai Muhammad, kami semua bangkrut. Akhirnya mereka bikin provokator, mereka ngangkat presiden bernama Ka'ab al-Ashraf untuk memusuhi Rasulullah, untuk melobi orang-orang kafir Quraisy. Itu namanya orang suku Bani Nadir, suku Bani Quraidah, suku Bani Qainuqa. Itu tiga suku ini yang menjadi provokator, termasuk nanti mereka melobi daerah Khaybar, sampai Khaybar mempercayai mereka, bahkan menguasakan bentengnya. Nih, orang-orang Khaybar itu, ini mereka sampai akhirnya memusuhi Rasulullah, merasa sudah punya kekuasaan ya. Mereka bisnisnya dihancurkan, bisnis yang haram-haram itu. Sholat Nabi Muhammad. Rasulullah bilang, kowe bejo ya saka Allah, kowe cilaka ya saka Allah. Baik dan buruk semua dari Allah. Baik tentunya kalau kamu baik, jelek kamu ya karena kejelekan, sama itu. Yulqa tegese kang den tiba iki apa hadis li nabi maring nabi ni Yahudi wa mauta perkara iku istibhamun takjib, niku istibham takjib min farti jalim krana bangete gobloke Yahudi. Iya. Tidak hanya Rasulullah yang dibilang pembawa sial, goblok. Nabi Musa ini digoblok-goblokno. Ngono lho. Itu zaman ketika mau nyebrang
diriwayat itu mau nyebrang di laut merah. Musa ki ancen gendeng kok. Lah wong Melayu kok malah ning gone laut. Lah kita mau cari mati. Lho iki wong Yahudi. Ngono iki wong Yahudi. Lho iki wis ora ana dalan meneh ya matek awake dhewe matek wis matek. Iku wong ya Yahudi. Melung-melung. Padha nyalahke Nabi Musa lan Nabi Harun. Kuwi wong Yahudi, ora cuma Kanjeng Nabi yang dibilang goblok, dibilang pembalik ini. Sama halnya kita ini Musa ini membuat kita akan mati semua. Itu lihat debunya tentara Raja Fir, tentara Kiti sudah dekat dengan kita, menggoblok-goblokkan Nabi Musa, menyalahkan Nabi Musa. Lu kita ini jalan buntu, enggak bisa kita mana-mana udah mati kita. Niku wong ya, dibuatkan cuma Kanjeng Nabi. Nabi Musa kada ditulung. Ya wis. Sabar sa Musa, umatmu ancen ngono iku kakean cangkem. Pukulkan tongkatmu ke air. Des. Pukulkan tongkatnya. Air langsung naik menjadi dua gunung jalan. Menjadi jalan tol. 12 suku daripada orang-orang Bani Yakub atau Israel. Laku iki sukune Yahuda, iki sukune Benyamin, iki sukune Nabi Yusuf Yahuda ono. Rolas ngoten iki. Dhe iku lho Allah taala tak ing nikmat wong Bani Israel. Bahkan sampai mata air iki lho. Mata air di setelah dapat itu menyeberang laut itu kan hausan. Fakul nadrib bi aso kal hajar fang fajarat minhus nata asrota aina. Gue surat apa? Eh? Surat apa? Fang fajarat minhus nata asrota aina. Surat apa? Eh? Eh? Surat Alba? Ya Allah. Surat apa dok? Karungono jemi kira lanang-lanang. Siapa lah mendingnya? Sampai diatur bego so. Yud sumberani kerolas. Iki suku iki suku iki suku iki ngono. Ki wong ngengkel ora cuma Kanjeng Nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Isa sampai difitnah, Nabi Yahya sampai dipenggal kepalanya gara-gara fitnah orang Yahudi ngono. Itu gara-gara fitnah aja diomongkan. Jadi putri Raja Herodes yang sangat cantik jelita hatinya tertawan karena kesolehan Nabi Yahya. Senang begitu melihat Nabi Yahya. Nabi Yahya itu masih kecil, umur 2 tahun sudah jadi nabi. Ketampan. Tapi difitnah oleh orang-orang Yahudi. Mbak-mbak, sampean tuan putri, sampean kenceng Nabi Yahya. Ya Nabi Yahya aku moh mbak sampean. Mungkin nolak aku. Iya, aku rata dewe. Akhirnya langsung dipenggal kepala. Ini Nabi Yahya. Fitnahnya keji orang ya min farti jalim wong jenenge jaman dia tuang putri wis lo penggal kepala nih penggal min farti jalim keren banget e gobloki wong Yahudi wana view mukori batil fili utawi nape ake parke penggawe ku asyad duluwe banget min nafiy sanging nape ake fil ma utawi perkara asoba kengenani apa maka ing sira ayu al insani menungso min hasanati nyatane sang kebagusan khairin tegese kebagusan iku faminallahi mongko sangi Allah atat kang teko apa hasanatin ka ing sira fadlan karena dadi anugerah minhu sanging Allah wa ma utawi perkara asoba kengenani apa maka ing sira min sayyatin nyatane sangi ala baliatin tegese belai famin nafsika mongko sangi awak siro ata teko apa sayiatin kang siro haitsu irtaka bata tegese nglakoni sapa siro ma ing dosa ya staujibu kang ngkhaya apa ma ha ing sayiatin minadunubi sanging dosa ngono baik dari Allah. Ya jelek juga dari Allah. Dan jelek kenapa bisa jelek? Sebab musabab
ya melakukan dosa dosa. Sudah disyariatkan bersih-bersih, enggak mau bersih-bersih, enggak mau cuci tangan. Wayahi tata tertib, malah melanggaran bal-balan nang mburi. Ngono, akhire sikile kepatil patok. Ngoten niku. Akhire dene mon moncrot. Ngono iki apa? Dari Allah, tapi sebab karena apa? Karena pelang ngaran. Ngono kuwi, eling-eling ya. Mane patuhlah dengan tata tertib. Dhewe kok kandhani aja ning nggon nusup-nusup. Nusup-nusup. Lah akhire ana ula kobra. Tangane di watok ula kobra. Ya Allah. Ngoten iki. Nggih. Bodho ngono. Lakone sing ampe-ampe aja nglang langgar. Ngoten iki. Manusia begitu, kalau dia baik dari Allah, buruk juga dari Allah. Buruk sebab apa? Sebab tandurani, sebab amal yang dilakukan. Ma yasaujibua minadzunub warasalna lan ngutus sapa ingsun kaing sira ya Muhammadu ikanjeng Nabi Muhammad linasi maring manungsa rasulan kale dadi utusan kalu niku dadi kal muakad datun kang ngukuhake wakafalan wakafalan nyukupi sapa billahi Allah apane syahidan dat kang nekseni ala risalati kang ngatas olehi dadi utusan sira. Al-Fatihah. Surat al-Latina namta alimul maghdubani marabdol amin. Baca kisip audat ya Rabbana bil.